The truth is so hard to find. With all the things that's going on, I lost track, I felt so strong. I got you on my mind, but something's been done wrong. Sometimes I've been thinking of what to make of me and my memory. Sometimes I've been thinking of dreaming of what it could have been besides memories. 'Cause I said ayo go. Oh, sial, sial. Dari tadi ternyata gue ngomong mic-nya off, Mas Bro. Tolong. Oh, terus gue ngapain dari tadi ngedumel ya? What the kesalahan teknis, bro. Ternyata dari tadi mic-nya off. Oke, kita mulai aja dari sekarang ya. Kali ini gue mau ke Jatigede bareng teman-teman dari Bandung pada main ke Sumedang, katanya mau lihat Jatigede. Kasihan juga mereka, pengen tahu kan. Dan kita tuh jalannya nggak jalan seperti biasanya, dan ini agak sedikit muter jalannya. Ya sekalian motor-motoran lah, nggak apa-apa. Sekalian motor-motoran. Dan ini motor gue bannya kekerasan, sumpah. Ngeri. Keras banget. Dan cuaca hari ini cerah juga ya, lumayan cerah. Insya Allah mudah-mudahan siangnya nggak hujan. Biasanya tuh kalau paginya cerah, siangnya hujan. Kalau paginya hujan, siangnya cerah. Ya gitu aja bolak-balik. Dan jalanan juga lumayan nih sepi, nggak, biasanya macet di sini tuh. Macet. Oh, tikungan mantap. Cuman sayang ini ban gua ban sayur Ro IRC Wari, masih bawaan belum gua ganti. Jadi licin-licin gimana gitu. Licin-licin gimana. Untungnya kebantu sama sableker. Sableker depan belakangnya enak banget ini, sumpah. Ini masih kebantu meskipun ban keras. Tapi ya diusahakan sih sebenarnya jangan terlalu keras juga. Oh iya, dan kali ini gua baru lagi ya nge-vlog. Baru lagi setelah sekian lama vakum gua enggak nge-vlog. Dan kali ini gua nyempetin nge-vlog.
Oke, udah masukin kawasan Jati Gede dan di sini udaranya gersang banget. Udah kayak di pantai. Entah kenapa gersang banget padahal pepohonan banyak banget kayak gini. Mungkin karena apa ya? Ya itulah. Panas. Panas. Jalannya jelek. Mungkin ini banyak yang lewat mobil gede bawain pasir kali ya. Jadi jalannya cepat rusak. Wow, cuacanya mantep. Sekarang kita udah nyampe di Jati Gede, bukan sih, ini bukan Jati Gede ya, lebih ke Jalan Baru ini tuh. Terusan lebih ke ini. Bisaan ngomongnya. Kerja praktek. Berdebat. Tadi tuh sebenarnya kita tuh nggak boleh masuk ke sini tuh. Cuman tuh si Odat dia ngomong aja speak. Dia ngomong speak bilangnya mau kerja praktek. Bisa. Aduh. Mas, kerja praktek kita di mana nih? Kerja praktek. Yang enak mah kesana. Dad, yang enak mah kesana, tadi belok ke kanan. Belok ke kanan tadi yang enak mah. Ya. Ini mau kemana? Motor aing dae wae. Kan mau kerja praktek. Di sana aja. Di sana biasa teh. Ya. Kita kerja prakteknya di mana kita? Kerja praktek di mana, di situ? Mas, kalau mau kerja ke praktek di sana, katanya bukan ke sana. Slide. Anjir, airnya gede banget. Airnya gede. Oh, ya. Hah? Keren. Hah?
Ke depan dulu aja, ke sana dulu. Mantap, stop, 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 stop. Tapi jalan sana boleh enggak, Cek? Cek. Kalau jalan sana tadi yang lurus? Boleh, kayaknya kalau ke sana. Ke Jati Gedenya. Ke Jati Gedenya, Cek. Boleh-boleh wae. Seneng. Nyala ini nyala. Halo. Masuk YouTube Anda. Anda masuk YouTube. Masuk YouTube Anda. Anda masuk YouTube. Halo. Oke, kita sekarang mau wih. Lagi Dan. Lagi. Sekarang kita mau makan dulu karena tadi pas berangkat kita nggak makan. Sekarang sarapan dulu. Nasi tai. Nasi tai. Yes, soalnya ada air ini. Mas praktek, Mas. Praktek. Alasannya kuat. Praktek nih, Mas. Yang enaknya di sini aja deh, enak ini. Temu apa? Oke. Kerja praktek dulu. Oke, tar kita kantinnya lagi. Sekarang kita mau makan dulu. Bye. A few moments later. Oke, cuacanya siang hari ini buset, panasnya kebangetan. Panasnya banget, sekarang jam 10. Panas-panas, tambah pakai item-item, jaket item, celana item, baju item. Ter dah. Panas. Go home, go home. Mari kita pulang. Panasnya udah enggak kuat. Panasnya parah banget, sumpah. Bersang banget hari. Efek ini nih, efek nggak mandi di pagi hari tadi. Jadi panas banget sekarang. Baju gua sampai basah-basah. Dan kita sekarang ini pulangnya nggak jalan yang tadi ya, kita lebih jalur nyari yang dekat karena kesana nggak kuat panasnya, makanya jalan sini. Cuma jalan sini jalannya agak jelek ya, karena jalurnya masih jalur proyek, belum beres. Ntar anak-anak kemana nih? Kedengar malah kesana, Rif, ntar.
nggak tahu kalau gue belok ke kanan. Salah jalan lur, kayak balik. Salah, tadi belok kanan. Ini gua nggak tahu nih kalau lur ke sana terus kemana. Gua nyobain. Karlah next. Next kita ngebolang lagi, kita cari jalan. Pengen tahu ke sana tembusnya kemana. Okay. Sekarang kita udah mau mulai masuk Jati Gede. Jalannya batu-batu. Jalannya batu-batu jelek gini. Mendingan berdiri kalau kayak gini. Biar enggak sakit pantat karena ini bannya gua lupa enggak dikerasin. Kecil, kebul. Bahannya kekerasan banget ya tadi, gua lupa nggak dikempesin nanggung. Kasihan tuh yang di belakang teman-teman gua. Air terjun, anjir, airnya bersih banget, enak banget. Airnya mungkin itu ya lagi dikurangin karena kedisannya penuh. Gak tahu digimanain. Hah? Lihat itu airnya bersih banget kan? Jadi pengen ceng. Bahaya, jangan lah. Nanti aja di kolam renang kita beres ini. Tough bosku. Ini Jati Gede tuh, nah ini di belakang ini. Ntar kita muter ke sana. Ntar nggak tahu nih anak mau pada ke Batu dua nggak ya? Mandi enak banget kayaknya di situ ya. Sumpah ini panasnya juara banget, juara panas juara. Panas badan ini dingin badan ini. Jalannya jelek, cuacanya panas. Jam 12 lagi sekarang. Gak apa-apa deh, ngebolang namanya juga, ini namanya ngebolang. Ada-ada jalan raya yang bagus ya, nyarinya yang jelek. Akhirnya jalan batunya udah beres, tangan gua kram.